Tolak Omnibus Law di kantor Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Rabu siang, aliansi buruh dan mahasiswa gelar aksi menutup Jalan Pahlawan Semarang. Mereka mendesak pemerintah untuk segera mencabut aturan yang menyengsarakan kaum buruh. Aliansi Mahasiswa dan Buruh Kota Semarang dan Kabupaten Kota di Jawa Tengah, Rabu siang, menggelar aksi menolak Omnibus Law di depan kantor Gubernur Provinsi Jawa Tengah. Dalam rencana Undang-Undang Cipta Kerja yang diusulkan pemerintah dianggap merugikan kaum buruh. Dengan bawa spanduk serta poster penolakan Omnibus Law, buruh dan mahasiswa bergerak menyusuri Jalan Pahlawan Semarang untuk menuju ke kantor Gubernuran Jawa Tengah. Untuk menjaga kondusivitas aksi tersebut, polisi wanita yang ditempatkan di depan membawa bunga untuk diberikan kepada massa aksi. Dengan keluarnya Omnibus Law, khususnya Undang-Undang Cipta Kerja, sangat-sangat kita tolak. Karena isi daripada RUU Ciker sangat menyengsarakan buruh. Oleh itu kawan-kawan, dan dampak daripada Undang-Undang Cipta Kerja sangat-sangat banyak. Dalam orasinya di depan Aliansi Buruh dan Mahasiswa, Koordinator Aksi mengajak seluruh massa aksi untuk melakukan penolakan Omnibus Law yang dikeluarkan oleh pemerintah. Mereka mengaku Omnibus Law yang dikeluarkan pemerintah akan menyengsarakan buruh di Indonesia. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.